oleh mereka. Perjalanan kelas yang sesat lagi akan kita biasa dari masyarakat, tidak hanya di stadion, tapi saya yakin juga di seluruh bangku 16. Sekarang dukungan kita tunjukkan kepada timnas U16. Line up. Ya, ini dia. Line up kita. Hernando mengisi penjaga lagi. Dan ada Zico. Dari sejauh ini menjadi top skor di tim usia 16. Nah, lawan yang menarik adalah bagaimana formasi mereka. Kick off babak yang pertama sudah. Salah satu pemain lain dan di bola tendang langsung dari jam. Hari kembali ke tangga sama. Kotak kaki bola jam berat. Ya, gol. Siapa kita? Impact melalui sayap dan diakhiri dengan sentuhan oleh Supriyandi tadi. Sebuah kerja yang bagus dilakukan sebelumnya oleh Bagas memberikan umpan di sela-sela di antara penjaga gawang dengan defender Filipina dan ada Supriyandi di sana sebagai penyelesai serangan sebagai finisher terakhir. Sebuah insting yang sangat baik. Ada peluang kali ini. Apa yang terjadi? Mas Edan ini sebuah cross dari bola anak. Peluang gol. Cep. Ya ampun. Kembali. Jelas kita memulai serangan dari wing. Kalau tadi dari kanan, kini dari kiri melalui penetrasi David Maulana. Saya yang penyelesaian aja. Bergerak cepat. Pergerakan dari Supriyandi. Cepat. Wala. Semangat itu harus tetap dikelola dengan benar. Sebenarnya tadi bola seperti itu bisa diselesaikan dengan heading, tapi mungkin karena semangat terfokus dengan kaki. Lihat sebuah crossing dari tempat di waktu balik, kita dapat dilewati. Jepang! Ya ampun! Dua kali posisi yang sama. Heading remedial. Dia masih... Finishing dari David Maulana tadi. Tapi memang secara teori sudah benar diselesaikan dengan heading. Tapi memang arahnya belum menemui sasaran, masih off target. Kali dia melakukan crossing. Lepas. Bergerak tidak angkat bola lagi. Kali ini terlalu tinggi. Dan menemui sasaran lagi tadi. Sekarang kali ini tempat tendangan langsung lagi. Masih bisa dikong sedikit. Angkat bola di udara Supriyandi. Ya, dan bagaimana ini dia proses terjadinya gol pertama tadi. Zico, ya. Cukup baik melalui satu pemain. Menghasilkan gol dari heading tandukan Garuda Asia. Membuat kita unggul. 2-0 atas Filipina Pon. Unggulan juga di bola-bola set piece juga berhasil dimanfaatkan oleh anak-anak ini. Komang, Teguh Trisnanda tadi tidak terkawal. Dan karakteristik umpan juga tadi tidak terlalu tinggi tapi keras. Memudahkan atau jalan di Supriyandi kota. Kelahiran Bogor ini angkara bukan sebuah upaya kembali lagi memberi pas. Sedari tadi, aksi langsung ke depan. Masih dari Siko, terlepas tinggi dan bisa ditandatik. Buat cekan mau jepret. Jepret, bola. Ya ampun, ya. Kita saksikan, ternyata pendek saja. Upaya tadi dilakukan ketika. Aduh. Perubahan. Berikan sebuah umpan. Angkat bola jepret. Tunggu kepada Pajak. Tapi. Tapi serangan kembali kali ini. Kali ini untuk jelasnya kita lihat umpan yang begitu manis. Pajak paripurna. Di ending juga dengan sempurna oleh Fajar Batu Roman. Anak Manokwari ini memberikan kontribusinya lagi. Ya, dari timur Indonesia. Fajar Batu Roman. Iya. Apa? Iya. Sedikit lagi ada Fajar. Lagi kembali mendapatkan peluang. Bisa dia. Kata aja. Luar biasa semangat Anda, Bung. Iya. Ternyata gol. Saya pikir wasit tadi mendengar Anda teriak penalti, tapi toh. Haji kali ini coba lagi. Andre mulai menusuk seperti kobra. Cepat. Ya. Jangan penjuru lagi. Cep. Au. Jangan penjuru lagi. Ada ruang lagi kita lihat. Indonesia. Ini. Zico. Aduh, jepret. Sakit. Belum mengarah ke gawang. Ya, support dalam membantu serangan tadi Muhammad Yuda. Ada di posisi yang tepat. Pas juga di kaki kiri. Masih tipis saja eksekusinya. Iya, gitu. Tadi amanat. Gila. Tadi baru main. Sekarang tapi bola. Yes. Tiga kali tandukan. Keingat. Batal semuanya. Membuat kita bangga. Dan menjadi gol yang keempat. Dari seorang Sultan Diego Zico. Iya. Membuktikan. Diego Zico. Menjadi pemain yang. Jadi top skor berposisi sebagai striker. Dan keunggulan dari Indonesia. Bango, Randy Julian. Dari rekan-rekannya tadi Zico nampaknya memanjakan. Dan jepret Indonesia. Siapa kita? Indonesia. Yadi yang memberikan passing tadi. Ponario. Ya, Supriyandi. Maulana. Jepret. Salam sana Roha. Siapa Indonesia? Untuk kebinekaan tunggal ika kita. Berbeda-beda tetap satu jua. Merah putih. Jepret. Siap, siap, la 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 la
gol untuk Indonesia kembali. Serangan yang dibangun melompat Samudra. Ada tendangan yang baik sontekan dari Randy Ponario. Ya, bagaimana lagi-lagi Randy di sini pergerakannya membuka ruang celah untuk seorang Bagus menyelesaikan. Bangga, keluarga Bu Bangga, luar biasa. Yang sama Bangga, Bagas dan Bagus, luar biasa. Luar biasa, saya di studio saja merinding, Bung. Apalagi orang tua mereka yang menyaksikan, ayah dan ibu yang menyaksikan.